Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuh beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Setelah membaca teks tentang toko proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Ya, selanjutnya, ayo mengamati. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hal pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum atau menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, sekarang kalian tidak perlu untuk pergi ke perpustakaan. Kita cari searching di Google tentang informasi apa saja yang mengenai tumbuhan dan habitatnya. Misalnya tumbuhan apa, dia beradaptasi di lingkungan seperti apa. Itu kalian bisa cari informasi yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang ayo mengamati. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Nah, ini dari mereka yang peroleh, pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, ini kalian pasti pernah menemukan pohon bambu ada bulu-bulu halus yang sangat tajam di bambunya itu. Kemudian kita akan belajar mengenai ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Yang pertama, ciri yang pertama tentang hidrofit. Nah, hidrofit itu seperti apa sih? Tanamannya bagaimana? Nah, atau tumbuhannya bagaimana? Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini pohon tumbuhan apa? Ini adalah tumbuhan kangkung. Kangkung itu dia ada yang menjalar ke air. Nah, itu bisa tumbuh di air. Nah, terus apa lagi yang kemarin kita belajar mengenai tumbuhan terata? Yaitu termasuk ciri jenis tumbuhan hidrofit. Jadinya kalau hidrofit itu cirinya tumbuhan yang hidup di permukaan air atau di atas air. Contohnya ciri yang kedua mengenai higrofit.
Higrofit tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda dan umum melingkar atau menggulung seperti pohon pakis. Pohon pakis pokoknya tempat yang lembab itu ciri tumbuhan yang dinamakan higrofit. Ciri yang kedua adalah ciri yang terakhir, xerofit. Xerofit itu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering, berarti yang kering tidak ada air, yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contohnya yaitu lidah buaya. Nah, ini kalian bisa amati. Kalian siapa tahu di rumah ada lidah buaya, kalian angkat lidah buaya itu akarnya panjang tidak? Nah, itu yang dinamakan ciri xerofit. Nah, sekarang kita ayo membaca. Bacalah teks berikut di dalam hati. Nah, ini sekarang Ustazah bacain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Nah, jadinya kalau sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita tidak boleh melupakan masa-masa perjuangan untuk Indonesia merdeka. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tandasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Moh Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Panggasan Timur nomor 66 Jakarta. Dr. Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama di Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo, Jojo Dirsirjo, lahir di Karawang, Jawa Barat,
23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tandasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, sekarang tokohnya Laksamana Tandasi Maeda. Nah, ini tokoh rumah yang untuk menulis teks proklamasi. Nah, sekarang adalah seorang perwira tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakankan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh ini Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Pada usia 54 tahun, nama lengkap adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya Fatmawati yang bernama Asi Fatima, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka sangka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Panggasan Timur nomor 56 Jakarta. Selanjutnya, teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Nah, kalian sudah tahu tentang tokoh-tokoh dalam yang ikut serta dalam penyusunan teks proklamasi. Negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Nah, kalian bayangkan apa yang terjadi misalnya Indonesia tidak bersatu? Akan terjadinya pertengkaran atau pertarungan, perkelahian itu terus-menerus, tidak ada hentinya. Jadinya Indonesia itu ada persatuan, jadi menyatukan semuanya. Meskipun dia berbeda agama, berbeda suku, tetap mempersatukan agar Indonesia merdeka. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai pembelajaran 4 dari tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 4, yang pertama yaitu setelah membaca teks tentang peristiwa penting
Menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan yang detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Jadi ya, kita harus menjaga kerukunan atau ketentraman di lingkungan kita. Misalnya di tetangga kita, misalnya tetangga kita sukunya beda, suku Jawa dan suku Bulungan. Nah, jadi kita harus menjaga kerukunan, kedamaian, tentram, bersatu. Jadinya di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun berbeda tetap satu dua Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Nah, jadinya untuk menuju tujuan itu atau mencapai tujuan, kita harus mempersampingkan tentang perbedaan, segala perbedaannya. Jadi misalnya kita sekolah, belajar, kita tidak melihat suku, bahasa, atau yang lain-lainnya tentang perbedaan itu. Kita harus hidup rukun. Nah, sekarang menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terhadap beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, diantaranya sebagai berikut. Nah, ini sekarang adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, I.N. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rezima Widyoningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhin bom oleh tentara musuh untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan terdapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan manusia. Nah, dari bacaan ini kalian bisa menentukan menggunakan peta pikiran, menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran. Berikut apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, di sini kalian hanya menuliskan jawabannya saja. Pertanyaannya itu hanya di pikiran kalian. Misalnya, apa yang memicu Indonesia untuk merdeka? Nah, itu hanya pertanyaannya itu hanya di
di dalam pikiran kalian. Yang ditulis hanya jawaban saja. Nah, sekarang amati gambar berikut. Nah, ini ada permainan. Jadinya berkelompok, ini bermain. Bermain, kalian perhatikan, amati gambar berikut. Kemudian, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, dalam permainan ini kalian bisa mengamati tentang persatuan. Ya, bagaimana cara bermainnya agar satu bersatu? Gimana cara main, siapa yang menang, siapa yang kalah? Yaitu mengenai kerukunan. Dalam permainan tidak ada perkelahian. Misalnya kalau udah main, yang kalah ya sudah menerima, yang menang jangan merasa sombong untuk menang. Untuk hari ini pembelajaran kita dari pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 cukup sampai sini. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustazah akhiri mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.